Permukiman warga di kawasan Kecamatan Tangsi, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh terendam banjir dengan ketinggian air bervariasi mulai dari 10 cm hingga 15 cm. Puluhan rumah terdampak banjir. Menurut warga, banjir disebabkan hujan deras mengguyur seharian di daerah tersebut, membuat meluapnya debit air sungai Tangsi hingga ke pemukiman warga. Meluapnya sungai Tangsi juga membuat permukiman penduduk di 3 desa Kecamatan Tangsi, Kabupaten Pidi terendam setinggi 10 cm hingga lebih dari 1 meter. Derasnya air kiriman dari gunung membuat sungai Tangsi meluap disertai lumpur tebal dan membuat permukiman di 3 desa Kecamatan Tangsi kebanjiran. Sementara itu, warga terdampak banjir hanya bisa pasrah dan menyelamatkan diri dikarenakan hujan deras yang mengakibatkan banjir di wilayah Kecamatan Tangsi terjadi pada malam hari. Derasnya air saat terjadi banjir, warga pun tidak sempat mengevakuasi hartanya, membuat rumah dan barang-barang isi rumah ikut terendam banjir air lumpur. Selain air lumpur, batang pohon dan tumpukan ranting kayu terbawa derasnya air sungai hingga menyasar ke rumah-rumah warga. Lebih puluhan rumah terdampak banjir di 3 desa Kecamatan Tangsi, yakni Desa Pulnalung 1, Desa Tulung Basti, dan Desa Layar. Ini rumah Sunardi. Sunardi Nata. Sunardi Nata. Ini Bantasedi. Ini Bantasedi. Sukri Husin. Sukri Husin. Rumah siapa nih? Iswandi. Iswandi ya. Hah? Oh, Wandi. Wandi ya. Aisyah Umar. Oh, berarti dapurnya hilang ya? Ya. Ini rumah Wandi ini ya? Ya, Wandi. Dapurnya hilang juga? Ya.